Halo sahabat YouTuber dan Kresnawan, jumpa lagi bersama kita yaitu di channelnya Van Komar ya. Come back to my this channel Van Komar. Kembali lagi dengan Van Komar ya. Saya dengan Van Komar ya. Kali ini Van Komar hadir kembali ya dengan informasi yang terbaru. Apa yang disampaikan oleh Van Komar kali ini ya. Namun dipastikan ya, channelnya Van Komar sudah di-subscribe. Kalau sudah di-subscribe, Van Komar mengucapkan banyak terima kasih dan salam permanen. Kali ini Van Komar mengangkat tema yaitu alasan Bapak Erick Thohir yakin Indonesia bisa kalahkan Argentina. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir menganggap tidak ada yang tidak mungkin di dunia persepak bola. Atas dasar itu, Bapak Erick Thohir menganggap Timnas Indonesia bisa saja mengalahkan Timnas Argentina. Amin. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 19 Juni 2023 mendatang. Laga ini merupakan lanjutan tur tim Tango, julukan tim Argentina di Asia. Laga ini tentunya tidak mudah bagi Timnas Indonesia, pasalnya calon lawannya adalah timnas dengan peringkat tertinggi di FIFA. Namun, Bapak Erick Thohir tetap optimis Timnas Indonesia bisa memenangi laga. Dan Bapak Erick Thohir mengibaratkan hal ini yang menjadi di laga Piala Dunia U20. Kemarin di Piala Dunia U20 ada pertandingan di atas kertas bisa menang, terbukti ada juga yang kalah. Brazil sempat kalah 3-0 dari Italia. Akhirnya mengganjar keketinggalan menjadi 3-2. Akhirnya Brazil lolos, kata Erick Thohir dikutip dari suara.com. Bapak Erick Thohir juga mengambil contoh Timnas Jepang di Piala Dunia U20. Timnas Jepang menang di laga awal, tetap kalah pada kedua laga selanjutnya dan akhirnya tidak lolos. Di atas kertas, Timnas Senegal lebih diunggulkan daripada Timnas Jepang. Akan tetapi karena bola bundar, Timnas Jepang justru mampu unggul 1-0. Timnas Jepang yang tadinya di pertandingan pertama lawan Senegal menang 1-0, di dua pertandingan berikutnya kalah dan akhirnya tidak lolos, lanjut Bapak Erick Thohir. Demikian motivasi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir. Semoga Timnas Indonesia bisa mengalahkan Timnas Argentina di laga uji coba nanti tanggal 19 Juni mendatang ya. Semoga
kita bisa membuktikan bahwa Indonesia itu bisa lebih tampil lebih baik. Amin, Allahumma amin. Fan Komar undur diri, sampai di sini berjumpa dengan Fan Komar. Pokoknya panteng terus channelnya Fan Komar, jangan dikasih kendor ya. See you next again. Bye bye.